Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Parlemen, di mana tidak disekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Seperti biasa, Bilik Parlemen akan membahas ataupun mengulas hal-hal menarik tentang tupoksi DPRD Cianjur. Dan kali ini narasumber kita adalah Bapak Isnaini dari Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur. Selamat datang di Bilik Parlemen, Pak. Ya, selamat datang. Jargonnya tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Oke. Namun sebelumnya, Pak, apa kabar nih? Bapak kan saya pikir ya orang sibuk seperti itu, untuk menyempatkan waktunya pasti sangat sulit. Apa kabar ya, Pak? Alhamdulillah baik. Sebetulnya khusus untuk Cirek saya nggak ada apa, pasti datang terus, nggak support ya, Pak ya. Karena kalau kita berpikirnya media kan apa, teman kita butuh media, makanya ya kita mesti datang lah kalau diundang itu, menyempatkan waktu sesibuk apapun itu. Terima kasih Bapak, saya dan tim mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pak, sebelum kita membahas hal-hal yang lebih serius nih Pak, tentang tupoksi yang tadi saya katakan, yang lebih dasarnya Pak, kan ada beberapa masyarakat yang belum tahu gitu ya, tentang tugas ataupun pokok dan fungsi dari Komisi A itu sendiri. Bisa disampaikan Pak? Oke, sebetulnya tugas dan fungsi Komisi A itu sendiri itu merupakan penjabaran dari tugas dan fungsinya DPRD. Itu sudah kita ketahui bersama dalam undang-undang bahwa tugas pokok DPRD itu ada tiga, budgeting, terus apa, pembuat perda kalau di kabupaten itu, dan yang terakhir adalah pengawasan. Betul. Nah, itu kemudian di komisi masing-masing itu sudah ada tugasnya masing-masing juga, fungsinya di situ untuk apa saja. Kebetulan di Komisi A itu ada 13 sebetulnya tugas dan fungsinya itu, yaitu yang pertama kita akan mengawasi sistem pemerintahan kita. Kemudian masalah perizinan, kependudukan, masalah hukum, masalah perjanjian. Jadi semua ada di kita semua gitu. Mencakup itu semua. Betul. Dan juga kepegawaian ada di kita semua. Jadi sebetulnya Komisi A itu ya memang banyak banget tugasnya. Menyeluruh ya Pak ya? Ya hampir menyeluruh gitu. Yang selanjutnya, ada berapa sih Pak, kalau boleh tahu, anggota dari Komisi A itu sendiri? Ada 11 orang, tapi kemarin rekan kita, kebetulan juga dari fraksi Golkar, Bapak Haji Sabtoro kan meninggal dunia, maka ya sampai hari ini baru 10, dan insya Allah nanti mungkin nambah lagi jadi 11, sebentar lagi akan ada pergantian terwaktu. Sebentar lagi, mudah-mudahan Desember ini beres. Amin Pak, sehingga kursi yang kosong bisa diisi. Terisi kembali. Yang selanjutnya nih Pak, kan salah satu yang menjadi bidang di Komisi A itu adalah soal pemerintahan, betul? Betul. Apa sih yang menjadi konsen Komisi A dalam hal pemerintahan itu sendiri? Konsennya adalah kita Komisi A, sesuai dengan tupoksinya, kita akan mengawasi jalannya produk pemerintahan kita di Kabupaten Cianjur. Apakah sesuai dengan track-nya atau tidak gitu. Jadi kalau memang itu sudah sesuai dengan track-nya, ya kita akan berikan apa apresiasi terhadap pemerintah. Tetapi kalau memang tidak sesuai, ya kita wajib mengingatkan pemerintah Kabupaten Cianjur tentang hal tersebut gitu. Dan sekalian memberikan solusinya. Kita tidak hanya memberikan kritik, tapi juga berikan solusi dong ke pemerintah gitu. Jangan hanya ngomong aja gitu. Betul. Jadi itu masuknya ke kritik yang membangun. Iya, ya, betul. Oke Pak, yang selanjutnya nih. Bagaimana Komisi A menjalani fungsi pengawasan itu sendiri terhadap pemerintahan di Kabupaten Cianjur Pak sejauh ini? Nah, sejauh ini kita pertama biasanya melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait. Itu kan salah satu bentuk pengawasan. Betul. Gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, ya kita undang mereka ke kita untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang timbul. Nah, kemudian juga kita sidak ke lapangan gitu. Oh, jadi enggak apa ya istilahnya? Enggak hanya rapat aja gitu. Tidak hanya rapat, tetapi oh, iya, juga ke lapangan. Kita harus sidak. Kita kan enggak kadang-kadang kan apa, kita untuk mengetahui secara real
ya kita harus sidak ke lapangan, jangan kasih tahu dulu dong gitu. Betul. Biar bukan mengagetkan, tetapi kan kita tahu real, oh ya ketika disidak ternyata seperti ini gitu. Betul, nah betul, itu. Nah, jadi memang, fakta lapangan sangat dibutuhkan itu ya. Pasti itu. Kalau komisi A pasti harus ke lapangan. Selain ya kita harus mengetahui kondisinya di lapangan tersebut, ya kita juga akan mengetahui apa masyarakat secara keseluruhan itu. Di lapangan. Yeah. Apalagi yang saya tadi katakan, tidak ada sekat gitu antara rakyat dan wakil rakyat. Oh itu yang paling penting, ya. betul. Itu memang harus terus dijalin itu. Betul. Biar masyarakat itu tidak memandang dewan itu ya apa sesuatu yang sangat sakral gitu. Betul. Tapi harus memang menjadi mitra dan teman gitu. Itu yang terpenting. Karena aspirasi itu ada betul. Di dewannya sendiri. Jadi kalau misalkan masyarakat sekarang ke dewannya segan, mau bagaimana dia mau menyampaikan aspirasinya. Betul. Tapi kalau misalkan masyarakatnya itu sendiri bisa berbaur dengan kita, dan kitanya juga tidak menutup diri, ya insya Allah itu semua akan masuk aspirasi baik yang baik maupun yang buruk gitu. Biasanya yang banyaknya yang paling itu yang jeleknya, yang buruk. Padahal di sisi itu yang tadi Bapak katakan ada suka dukanya. Oh iya, pastilah itu. Oke Pak, yang terakhir nih. Apa harapan Komisi A itu sendiri kepada Pemkab Cianjur agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan sesuai rutenya atau aturannya mungkin kali Pak? Ya, saya berharap segala bentuk kepemerintahan itu dijalankan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan apa undang-undang yang berlaku, karena itu adalah menjadi patokan. Kalau itu tidak menjadi patokan, ini berbahaya gitu. Harus ada dasarnya. Nah itu saya selalu menekankan betapa pentingnya pemerintah itu harus menjalankan roda pemerintahan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau itu yang menjadi dasar, jadi di dalam mengambil keputusan apapun mereka akan terlindungi gitu, tidak semena-mena. Betul, jadi ada rule-nya itu sendiri ya Pak, betul, yang mengatur betul. Semuanya. Ya. Oke Pak, sejauh ini kan kita sudah membahas berbagai apa ya dinamika-dinamika yang Bapak rasakan ataupun penjelasan-penjelasan yang akan tersampaikan ke masyarakat ataupun penonton Cirek itu sendiri. Bapak, terima kasih sudah datang ke Bilik Parlemen. Terima kasih juga saya sampaikan atas undangannya. Saya mohon maaf tadi agak ketinggalan karena lagi membahas anggaran. Tetapi terus terang, khusus Cirek saya pasti datang kapanpun itu dan apalagi, akan saya sempatkan gitu. Apalagi dengan jargonnya itu ya. Iya iyalah, nanti takutnya jargonnya jadi hilang gitu kalau nggak datang. Bapak sekali lagi saya dan tim mengucapkan terima kasih. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain acara yang selanjutnya gitu ya Pak ya. Insya Allah. Sekian Bilik Parlemen episode kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dan ingat, tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.